Mana saya ada anak perempuan ya Syekh? Saya cuma ada seorang anak laki-laki saja. Anak laki-laki inilah yang saya nak pinang. Belum pernah orang buat begini. Orang tak pernah buat, saya buat. Si Anul tengok. Ya. Berapa banyak orang kahwin yang pakai cara-cara lama itu, semua tak kekal. Semua perak-peranda. Ya, ya, ya. Sekarang kita nak ubah adat itu. Kita mesti progresif. Oh. Baik. Yang mana anak awak Muharram ada? Ya Muharram. Ya Muharram. Ya, Pak. Yang ini? Ha, inilah saya punya anak. Muka pun macam bulan. Cukup lawa. Ya. Strong. Ya, ya. Banyak exercise. Betul. Kalau begini, saya setuju Muharram kahwin dengan anak perempuan saya, Sephora. Berapa antaranya? Cik Ainul cakap. Sekarang, Syekh. Perkara ini nampaknya sudah terbalik. Kalau mengikut biasa, laki-laki meminang kepada perempuan, dia punya mas kahwin cuma 44 dinar dan belanja hangusnya 1,000 serba satu. Apakala perkara ini sudah jadi terbalik, terpaksa saya akan mengambil 2 kali ganda. Bermakna, dia punya mas kahwin 88 dinar dan dia punya belanja hangus 2,000 serba dua. Murah? Cukup murah. Saya setuju. Agreed. Muharram jadi anak menantu saya. Ya, ya, ya. Besok orang-orang saya datang bawa duit. Kawin cukup bulan. Boleh. Tinggal sanin lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ma'adu bilgad. Waalaikumsalam. Ya Habibi. Apa sudah jadi Habibi? Nampak adalah perkara yang semacam ini dunia sudah terbalik. Bukan dunia yang terbalik. Ya. Alinda ni yang bertuah. Ah, betul, betul. Betul. Ya Muharram. Ya, Abah. Nak kahwin ya, Abah? Nanti kahwin, kahwin. Tapi Abah bagi tempoh kepada Muharram. 3 bulan saja. 3 bulan saja nak kahwin, Abah? Bukan. Bukan 3 bulan saja kahwin. Kahwin terus. Tapi 3 bulan punya tempoh Abah bagi. Tarik dia punya harta. Cari ikhtiar. Bulut. Bagi sama Abah. Boleh? Boleh, Abah. Betul? Betul, Abah. Anak Abah. Anak Abah.